Berawal dari upaya melindungi anak angkatnya yang menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandung dan juga neneknya, ayah angkat justru dituduh menculik anak dan menjadi korban penganiayaan sekelompok orang. Penganiayaan terjadi di apartemen di kawasan Cakung, Jakarta Timur, dan diduga melibatkan seorang oknum anggota polisi aktif. Kondisi anak 6 tahun yang menjadi korban penganiayaan sang ayah kandung dan juga nenek saat ini masih mengalami trauma dan mendapat pendampingan oleh petugas. Sang ayah angkat yang juga menjadi korban penganiayaan pun melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Didatangi apartemennya, unit apartemen di Cakung. Kemudian di situ ada oknum perwira Polri, ya, inisial HW, yang turut diduga turut melakukan pengeroyokan. Sementara untuk kasus penganiayaan terhadap sang anak telah dilaporkan di unit PPA Polres Cianjur, Jawa Barat.